skala dana 1 banding 200.000. Ukuran denahnya 6 cm dikali 4,5 cm. Ditanyakan harga tanah seluruhnya jika harga 1 meter perseginya yaitu Rp500.000. Oke, langsung kita jawab ya. Angka pertama. Ini kita cari luasnya dulu ya. Pertama-tama kita pakai rumus. Rumus dasarnya yaitu rumus dasarnya skala ya. Ukuran sebenarnya sama dengan ukuran pada beta dibagi skala. Kok nulis sama dengan? Nah, ini kita cari panjang dulu ya, panjang sebenarnya. Skala. Oke, panjang pada beta tadi 6 ya, dibagi 1 per 200.000. Lanjut, ini sama dengan 6 dikali 200.000 per 1 sama dengan 1.200.000 sentimeter, sama dengan 12.000 meter ya. Lalu lebar sebenarnya, sebenarnya sama dengan lebar pada beta dibagi skala. Nah, lebar pada beta tadi 4,5 ya, per skalanya 1 banding 200.000, sama dengan 4,5 kali 200.000 per 1. Nah, ini ketemu 900.000 cm. Ini sama aja dengan 9.000 meter. Oke. Nah, langkah 2. Perhitungan luas tanah ya. Ini kita pakai rumus luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya tadi 12.000 meter, lebarnya 9.000 meter sama dengan 108 juta meter persegi. Oke. Angka 3.
perhitungan perhitungan luas ya, mohon maaf. Perhitungan harga. Harga tanah seluruhnya. Harga tanah seluruhnya sama dengan luas tanah dikali harga. Nah, harganya ini maksudnya harga per meter ya, yang sudah diketahui di atas tadi, harga per meternya Rp500.000. Oke, langsung kita masukkan nilainya ya. Luas tanahnya tadi kita ketemu 108 juta dikali harganya tadi 500.000. Oke. Nah, jawabannya 54 223 223 titik 223 223 sebentar kita hitung ya. 123 123 123 223. Oke. Simpulkan ya. Harga tanah seluruhnya adalah 54 triliun rupiah. Ini banget ya. Oke, selesai.